YouTube channel. Oke, okay, terima kasih Mbak Abel. Halo uh, teman-teman, uh, salam kenal semuanya. Saya Rendy dari Dana Indonesia mau menjelaskan sedikit tentang apa sih yang Dana lakukan atau peranan Dana ketika pandemik ini uh, yang udah berjalan dua tahun ini uh, menimpa kita semua. Ya. Uh, slide saya udah kelihatan kan? Sudah, sudah Oh, ini tanggalnya salah harusnya tanggal 11. sorry agak agak keli. Oke, okay. uh, sebelumnya perkenalkan lagi, saya mau menjelaskan sedikit tentang background saya. Uh, saya memulai karir uh, sebagai software developer di AI Property Malaysia, terus setelah itu balik ke Indonesia uh, setelah ngambil apa uh, master degree di UK uh, balik ke Indonesia. Ketemu dengan Pak Matius, ya Pak? Ya, eksklusif ini adalah uh, perusahaan atau company pertama yang uh, percaya sama saya untuk ditawari di dunia profesional. Uh, karena waktu itu juga saya balik ke Indonesia, nggak punya networking segala macam. And uh, I can say that I'm very lucky to meet uh, Pak Matius and Exilis, uh, because uh, through X-List all of my apa, potential can be apa ya namanya ya kayak pre-expose kayak pre dan apa sih yang kira-kira bisa saya bantu atau saya berguna di di ekosistem karir di Indonesia? Ingat banget ya dulu Pak tanda tangannya pun di ini kalau ada anak prasmul dulu saya tanda tangannya di prasmul nyeri nyeri waktu Pak Matius lagi ngajar. Ya 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 ya. Oh, itu, itu di Prasul ya, itunya ya. Prasmul uh, Pak. Ngontrak ya. <laughs> iya, nungguin Bapak di <laughs> parkir. itu <laughs> itu very interesting. Eh uh, setelah satu tahun di X-List, saya apa pindah uh, ke perusahaan software house juga di uh, Isos Corp pro, uh, menjadi project manager dan setelah itu Isos uh, kebetulan oleh Dana dan uh, saya menjadi salah satu founding member di Dana uh, dari 2017 sampai sekarang. Itu. Saya yakin semuanya udah punya aplikasi Dana ya di sini ya. Harusnya udah punya ya. Udah dong. Tolong nanti standby aplikasi Dananya karena nanti saya ada surprise dikit di akhir uh, presentasi. Asik. Jadi jadi uh, keep your uh, Dana application open ya. <laughs> right. Ya, kita mulai pembahasannya uh, sedikit mengenai Dana. Dana adalah perusahaan teknologi finansial Indonesia yang berperan seba sebagai pembayaran digital 4.0 untuk menggantikan dompet konvensional. Ada uh, tiga main features dari kami yang kami sangat tekankan yaitu adalah Dana as a trusted application or platform yang menggunakan teknologi resiko dan keamanan kelas dunia dana menjamin keamanan 100% dalam transaksi pengguna. Kedua adalah friendly atau user friendly. Jadi platform ini terbuka, yang platform terbuka yang menghubungkan pengguna ke pelaku usaha untuk pengalaman yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah accessible. Jadi memberi pengguna dan pelaku usaha cara mudah untuk melakukan dan mengakses pembayaran tanpa uang tunai. Visi kami sendiri yaitu menjadi jembatan menuju inklusi keuangan untuk mewujudkan Indonesia Cashless Society dan e, misi kami yaitu e, menghubungkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, lembaga keuangan, mitra dan nasabah dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia. Nah. Uh, sedikit menjelaskan bahwa uh, lisensi dana ini adalah uh, dana terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia. Jadi perlu di ini baik bahwa kami adalah uh, penyedia jasa pembayaran, jadi uh, masih dalam naungan uh, Bank Indonesia bukan OJK. Ini di masyarakat agak kebalik-baliknya. Ini kok dana nggak ada di OJK ya? Tentu tidak karena kami uh, masih uh, fokus dalam uh, penyedia jasa pembayaran kategori satu, dan penyelenggara sistem uh, elektronik dari uh, Kominfo. Nah, lisensi yang kami punya adalah kami punya lisensi uang elektronik, dompet digital, kirim uang dan layanan layanan keuangan digital. Dan uh, perlu diketahui bahwa Dana menjadi satu-satunya dompet digital di Indonesia yang memiliki empat lisensi ini. Keamanan Dana sendiri uh, dengan keamanan dengan keamanan berteknologi tinggi dan menjaga keamanan pengguna kami tetap aman uh, dengan deteksi dan perlindungan terdepan termasuk pemanfaatan teknologi keamanan terkini yaitu fraud management robotic uh, detection and uh, correlated uh, events uh, kami memiliki sertifikasi uh, ISO 27001 sertifikasi PCI DSS untuk standarisasi perlindungan kartu dan transaksi, prinsip zero data sharing yang berkaitan dengan personal identifiable information. Jadi dana sama sekali tidak tidak men-share informasi ke siapapun yang berhubungan dengan data-data yang bisa mengidentifikasi bahwa seseorang ini siapa misalnya data apa misalnya saya sharing saya nggak dana tidak akan men sharing seperti informasi nomor telepon nama yang yang kalau misalnya informasi itu diketahui oleh siapapun itu ketahuan bahwa itu punyanya randy atau ini punyanya user ini jadi kami tidak men share hal hal itu nah dengan program dana protection, kami menjamin uh, uang kembali kalau misalnya terjadinya uh, adanya fraud yang uh, memang uh, terjadi di uh, sistem kami dan alhamdulillah uh, Dana dinobatkan jadi most secure digital wallet in Indonesia source uh, ya YouGov uh, Brand Index pada Q1 2021. Nah, uh, ini yang menarik pertumbuhan Dana kalau bila uh, bisa kami uh, infokan Dana ini uh, founded atau launch launch kita ke publik itu di 2018. Mungkin sedikit uh, di sini yang tahu bahwa Dana pertama kali hadir itu bukan di aplikasi seperti di iOS atau di Android tapi pertama kali itu kami hadir di dalam BBM Messenger. Jadi kalau dulu masih ingat 2018 itu masih ada BlackBerry Messenger di Android dan iOS. Nah, dana itu adalah salah satu fitur di dalam BBM yaitu jadi bisa bayar non tunai dari BBM. Nah, setelah 2018 sebulan kemudian Dana membuat joint venture dengan XX1 dan kita menghadirkan platform pembayaran tiket nonton online yaitu Tix ID. Jadi ya saya yakin yang suka nonton bioskop pasti punya aplikasi ini buat beli tiket. Nah setelah itu pada tahun yang sama di Juli 2018, Dana berintegrasi dengan salah satu partner besar kami yaitu Bukalapak. Dan uh, baru di akhir uh, tahun 2018 dana aplikasi hadir yang iOS, uh, Android yang seperti yang kalian pakai itu itu baru hadirnya di 2018. Nah perkembangannya pada uh, dalam hampir satu tahun kami mencapai uh, 10 juta users dan ini perkembangan 2019, 2019 uh, sampai akhir 2019 eh, di Oktober itu kita 30 juta users. Nah, ketika uh, pandemi kami melihat bahwa ternyata growth-nya dana justru uh, sangat besar gitu. Di April 2020 kami sudah mencapai uh, 40 juta users dan ini kan Oktober 30 uh, Oktober 2019 30 juta dan set, uh, di akhir Desember 2020 uh, kami sudah mencapai 50 juta dan sekarang uh, Uh, dalam waktu hampir kurang dari satu tahun kami hampir dua kali lipat growth-nya yaitu di 90 juta uh, users. Nah, uh, sekarang kami sudah memiliki 800 uh, dynamics atau employees uh, di Dana dengan uh, kapasitas dengan komposisinya 60% itu adalah engineers. Jadi 60% employees di Dana adalah uh, mostly di product and tech lalu transaksi perharinya alhamdulillah kami sudah mencapai 5,5 juta transaksi per hari ini. Fitur-fiturnya yang bisa saya highlight adalah pertama adalah kris 100%, jadi semua transaksi di dana untuk yang offline itu sudah implementasi kris. Selanjutnya adalah kami sudah terintegrasi dengan Apple, Lazada, dan sebenarnya Google juga sudah connect juga, Google Play dana protection, card binding, P2P transfer, dan yang terakhir adalah biller reminder. Nah, ini adalah partners kami. Alhamdulillah kami sudah berintegrasi atau bekerja sama lebih dari 5.000 partners dengan baik dari financial service seperti Mastercard, Visa, terus leading tech companies global maupun Uh, Lokal seperti Apple, Samsung, Spotify, Netflix, Google Play, uh, e-commerce, uh, e e-commerce uh, terbesar di Indonesia, Bukalapak, Happy Press, uh, Lazada, BB, Telco, uh, seperti Telkomsel, Bayu Bima, Bima Plus, atau Tri, uh, logistik, lain parcel, JNE, transportation, seperti uh, Bluebird, digital philanthropy, dan uh, Tix ID, dan ini adalah lima use case atau lima fitur terbesar di dana sekarang adalah risk payment. Harusnya udah pada tahu ya, risk payment ya. Uh, kalau transaksi di offline kan sekarang Indonesia sudah mempunyai QR Indonesian Standard, di mana itu uh, sangat mensupport uh, inklusi keuangan di Indonesia. Lalu kami ada juga fitur online merchant, jadi untuk transaksi uh, online. Terus kirim uang, baik uh, P2P uh, ke sesama pengge, uh, pengguna dana, terus atau dari, dari dana ke bank lain, atau misalnya dari dana, tapi sumber duitnya dari rekening bank langsung transfer ke bank lain. Kita uh, memungkinkan juga untuk memakai dana, lalu pilar uh, uh, untuk uh, electricity, uh, air, uh, tagihan-tagihan lainnya dan yang terakhir adalah dana bisnis ini adalah fitur fitur kami untuk mensupport UMKM. Nah dalam selama pandemi ini kami menekankan sekali untuk menekankan dan meyakinkan bahwa kolaborasi itu sangat penting untuk mensupport ekosistem di Indonesia selama pandemi. Jadi kami berkolaborasi dengan banyak asosiasi, pemerintah, dan teman-teman di industri lainnya. Contohnya kolaborasi sektor publik kami tergabung dalam Gernas Bangga Buatan Indonesia yang dikomandoi oleh Kemenko Marinvest. Dana itu sebagai top brand untuk membantu literasi digital di seperti di Toba, Jogja, Solo, Semarang, dan Bali. Lalu kami juga mensupport kampanye BI untuk mencapai 12 juta kris dan kami menjadi uh, salah satu partner yang uh, menyalurkan insentif kartu prakerja yang nanti akan saya uh, bahas lebih detail terus jadi MPN G3 layanan publik ke digital dan ada beberapa inisi, uh, inisiatif inisiatif uh, sosial seperti uh, keuangan inklusif, pemberdayaan perempuan dalam sektor pendidikan, keberlanjutan dan donasi dan kami juga tergabung dalam uh, beberapa asosiasi uh, strategis di Indonesia seperti Asosiasi FinTech, terus Idea, Aspi, uh, APPUI, dan yang terakhir Kadin. Nah, ini adalah peranan-peranan kami secara lebih detail uh, di uh, selama pandemi. Yang pertama adalah pandemi COVID-19 yang mendera Indonesia sejak Maret 2021 telah mengakibatkan banyak dari masyarakat kita terkena paparan penyakit ini. Sama dengan negara-negara lain, pandemi telah memberikan guncangan terhadap perekonomian di berbagai lini, terutama kepada para UMKM yang berkontribusi sekitar 60 persen terhadap PDB nasional dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja. Guncangan ekonomi terhadap UMKM telah mengakibatkan hampir 72,6 persen juta dari mereka untuk menutup usahanya yang masih dioperasionalkan secara offline nah di sinilah kami e, melihat peran dana sebagai salah satu pelaku fintech menjadi sangat penting. nah di sisi lain tren konsumen juga telah bertransisi ke arah digital untuk kebutuhan transaksinya selama pembatasan sosial terjadi untuk menghindari kontak fisik. nah ini data dari Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi digital telah e, meningkat selama pandemi. E, kalau dilihat ini ketika e, sudah sudah memasuki ini ini Maret 2020 dan ketika uh, masuk uh, ppkm di tahun lalu ini sangat drastis perubahan uh, transaksinya nah dana sendiri uh, menyaksikan pertumbuhan ham, hampir 60 dan masuknya lebih dari 180 ribu umkm ke dalam ekosistem kami selama pandemi nah uh, Dana juga membantu bisnis continuity di UMKM dan meringankan biaya operasional setelah uh, bertransisi uh, ber ke dunia digital, memberikan sarana edukasi dan informasi mengenai dampak dari pandemi kepada UMKM melalui uh, berbagai kanal informasi, berkolaborasi untuk turut mensukseskan program G2P dan memperkuat ekosistem bantuan Sosial digital lewat inovasi dan teknologi, terutama IKYC. Selain bertransisi secara digital, juga meningkatkan inklusi keuangan bagi semuanya. Di sisi lain, dukungan fintech juga telah berkontribusi terhadap inklusivitas, kesenjangan gender, reedukasi, dan masuknya fintech. Nah, ini yang tadi saya bahas eh, mengenai eh, program Kartu Prakerja. Ya, program ini memberikan, ban mungkin udah banyak yang tahu ya, bahwa program ini memberikan bantuan sosial lewat pelatihan set skills. Uh, yang diwujudkan dan insentif untuk meningkatkan kualitas SDM dan kompetensi talenta nasional selama meringankan para uh, tenaga pekerja untuk terimbas usahanya uh, selama pandemi ini. Nah ini beberapa manfaat programnya itu adalah memberikan dan meningkatkan set skills uh, untuk para pencari kerja meningkatkan produktivitas kompetensi para pekerja dan meningkatkan kewirausahaan di masyarakat. Ini yang salah satu slide yang menarik juga bahwa ini penyebaran penerima kartu prakerja di ekosistem dana memang terlihat terlihat bahwa konsentrasinya masih banyak di Pulau Jawa karena secara digital penetration Jawa dan Sumatera itu eh, masih jauh lebih eh, tinggi daripada kota-kota di lain kota-kota eh, lain atau pulau-pulau lain di Indonesia. Ini juga sebenarnya menggambarkan eh, kondri, apa, komposisi yang sama eh, dengan data di Kominfo tentang eh, penetrasi internet. Jadi eh, masih eh, selaras. Nah. Nextnya uh, ini juga menarik, 76 dari penerima insentif Kartu Prakerja di Dana adalah pengguna baru. Jadi uh, lewat sinergi dan kolaborasi dengan Bank BNI, kami terus memberikan inovasi kepada penerima insentif bantuan. Kami telah terhubung, jadi Dana telah terhubung dengan uh, lewat API dengan BNI untuk menyalurkan uh, insentif tersebut. Dan ini kami sudah tergabung dari batch 12 sampai sekarang batch 21. Nah, Kartu eh, Prakerja telah mentransformasikan bantuan sosial secara digital. Inovasi ini masih eh, harus didukung eh, sosialisasi bersama yang dibalut dengan literasi keuangan. Nah, ini nggak perlu saya jelaskan so lebih detail, eh, bisa dibaca, dan mungkin eh, juga kalian eh, udah tapi juga yang mengenai prakerja. Oke, mungkin kurang lebih itu aja yang bisa saya jelaskan di apa sesi kali ini. Dan tadi kan saya udah bilang kalau bisa udah standby aplikasi dananya. Mungkin kalau udah yang buka aplikasi dana bisa di scan cepat-cepatan ini ada sedikit surprise hanya untuk 10 orang percepat. Wah, asik dapat. Langsung <laughs> dapat. Oke, ini masih masih ada lima lagi. Ini belum pada buka aplikasi dah. <laughs> Ayo eh uh, sekian dari saya, uh, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan, mungkin kalau ada pertanyaan bisa uh, langsung disampaikan, uh, kita bisa diskusi lebih panjang uh, siang hari ini. Hey, terima kasih, Pak Rendy atas uh, pembawaan topiknya. Tadi kan kita udah dengar mengenai apa sih itu dana dan fitur-fitur uh, dana, dan bagaimana peranan dana pada saat pandemi. Oke, okay, langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan uh, langsung aja uh, tulis di kolom chat, atau kalau mau open mic langsung, bisa aja langsung open mic uh, di sini Kita tunggu ya. Oke. Okay. Ya sambil nunggu saya deh. Baik, silakan Pak. Ya, uh, dana ini memang uh, apa banyak orang mengira itu sama kayak OVO gitu ya, sama dengan uh, GoPay gitu. Tapi kalau kalau saya lihat kan kayak dia ada fitur yang bisa langsung nge-link sama kartu kredit gitu ya. ya. Jadi, Sebenarnya itu uh, apa uh, berbeda ya nggak, nggak, nggak persis sama mbak begitu kan ya? Yes uh, betul pak sebenarnya uh, makanya ini yang uh, membedakan strategi dana di awal uh, dengan uh, apa teman-teman kita lain di market adalah kalau kami di awal fokusnya adalah menjadi uh, sebagai ganti dompet pengganti dompet anda jadi kalau di dompet itu ada uang. Hmm. Kita tukar menggunakan saldo, yaitu yaitu memakai lisensi. Ya, Imani, e mungkin saya ganti ke slide yang ini. Nah, kalau... Sorry, nah, ini kan uh, tadi uh, saya infokan bahwa ada empat lisensi, Pak. Nah, pertama adalah untuk uh, pengganti uang. Jadi Dana memiliki license uh, e-money jadi bisa bertransaksi menggunakan saldo dengan cara top up dulu di Dana. Nah, yang tadi uh, Pak Matius bilang adalah uh, Dana sebagai dompet digital kita memiliki uh, license itu kalau di bank Indonesia namanya license e-wallet atau license dompet digital yang kalau mempunyai license itu kami mempunyai kemampuan untuk bisa menyimpan kartu kredit, kartu debit atau rekeningnya ke dalam dana. Nah ini sebenarnya harapan kami ke depannya lebih banyak user yang menggunakan transaksinya itu nggak nggak harus top up top up lagi pak langsung aja pakai source of fund-nya itu dari kartu kredit karena kan lebih mudah kan nggak usah nggak usah top up top up lagi gitu. Ya Saya udah, udah nge-link itu salah satu kartu kredit saya. Yes. nge ke dana itu. Harapannya uh, karena sekarang kan kita udah bisa ganti uang, ganti uh, kartu, udah bisa di-digitalize, ya, harapannya ke depannya adalah uh, seperti KTP atau SIM, terus BPJS, semuanya itu bisa diintegrasikan ke dalam dana. Jadi ketika itu semua sudah masuk, uh, fungsi dana sebagai pengganti dompet itu lebih, lebih tajam hmm. lagi gitu. Iya, <laughs> ya iya. Ya. Keren, keren, keren. Iya Pak, terima kasih. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Matius. Uh, Kira-kira ada lagi nggak yang mau tanya ke Pak Randy? Mumpung ada kesempatan nih untuk tanya-tanya ke Pak Randy. Kalau belum mungkin saya aja kali ya uh, yang tanya menunggu pertanyaan dari uh, para peserta saya mau tanya ke Pak Rendy, bagaimana sih caranya Pak Rendy membangun kepercayaan masyarakat yang belum mengerti mengenai aplikasi Dana kan dompet online ini pun juga masih tergolong baru ya pada saat tahun 2018 itu bagaimana secara Pak Randy dan tim Dana yang lain untuk membuat masyarakat percaya dan menggunakan aplikasi Dana tersebut. Oke, okay, uh, pertama-tama waktu 2018 memang agak sulit ya, nggak beda dengan sekarang ketika literasi digital dan literasi keuangan digital udah bagus. Kalau dulu uh, kita memang harus menunjukkan uh, apa sih ini dana dan uh, kita juga harus uh, make sure fitur-fiturnya waktu itu lengkap dulu untuk bisa meyakinkan uh, user. Kami da waktu itu berpikir, pertama, untuk bisa meyakinkan users, kita harus uh, melihatkan uh, kepada mereka bahwa menggunakan uh, dana itu sangat uh, liquid. Dalam artian, ketika uang masuk ke dana itu mudah dan uang keluarnya juga harus mudah, jadi mereka harus tahu ketika mereka memasukkan uh, uangnya ke dana itu sangat mudah secara user experience dan uh, kita infokan bahwa kalau untuk top up kami uh, sangat mudah loh dengan cara bisa bank transfer melalui bank-bank uh, yang bank-bank uh, besar maupun bank-bank kecil pun sudah bisa. Uh, lalu uh, kalau misalnya tidak mempunyai rekening bank uh, bisa ke partner-partner partner kami di uh, Alfamart Pegadaian untuk top up langsung di sana. Nah, ketika uang udah masuk, mereka juga harus tahu ketika uang masuk ini Uh, harus bisa apa aja. Nah pada saat itu kami berpikir yang paling mudah untuk uh, apa untuk uh, menjelaskan kepada users kami adalah Dana bisa loh dipakai buat beli pulsa karena beli pulsa ini adalah hal yang paling relate ke semua uh, users di Indonesia. semua Siapa sih yang nggak butuh pulsa? Nah untuk bisa meyakinkan uh, Dana bisa beli pulsa dan untuk bikin mereka mau beli pulsa di Dana, kita make sure bahwa Dana adalah Uh, platform yang menjual pulsa termurah di Indonesia. Jadi kita kasih tahu, ini loh, uh, bisa ini di dana, bisa beli pulsa di dana, top up-nya gampang, atau kalau misalnya nggak mau top up, bisa sambungin kartu tadi, tadi ya, seperti yang saya jelaskan ke Pak Matius, uh, sambungan kartu, jadi source of fund-nya dari kartu kredit atau, atau kartu debit, langsung beli pulsa. Nah, diperlihatkan, dan success rate itu untuk pulsa untuk pembelian pulsa ini kami e, harus yakinkan itu sangat tinggi karena kalau nggak masuk mereka makin nggak nggak percaya. Nah ketika sudah beli pulsa e, e, lancar, nah misalnya masih ada duit susah nih di saldonya, nah kita kita yakinkan mereka bahwa ini bisa di di e, ditransfer balik ke rekening bank. Tapi untuk bisa ditransfer balik ke rekening bank, user-user itu harus melalui proses KYC atau upgrade ke dana premium kenapa begitu? Ini adalah salah satu eh, apa regulasi dari Bank Indonesia bahwa untuk eh, bisa bertransfer eh, ke non-lending bank atau ke akun dana yang lain eh, user itu harus sudah KYC. Karena ini untuk menghindari adanya money laundry atau eh, apa praktik-praktik kriminal yang lain nah kalau sudah mereka upgrade ke premium atau KYC, mereka akan sangat uh, dibebaskan mau transfer ke akun dana yang lain atau transfer uh, ke rekening bank atau bahkan uh, ambil duitnya misalnya nggak punya rekening bank ambil duitnya lagi di Alfamart atau Pegadaian gitu itulah yang kami buat make sure uh, ekosistem dan fitur-fitur uh, itu sudah uh, ada buat meyakinkan user uh, kami bahwa uh, transaksi di dana aman. Dan satu lagi kami juga menjamin uh, ini dana protection yang menjamin jaminan uang kembali 100%. Kami akan kembalikan uangnya uh, 100% di uh, jika terjadi kesalahan pada sistem dana gitu. Itu sih untuk uh, meyakinkan user-user uh, kami. Oke, memang beli pulsa di dana itu memang murah banget ya. Uh, saya sendiri juga uh, sering beli pulsa di Dana jadi kalau misalkan ada yang mau beli pulsa langsung ke Dana aja ya. Eh, jadi promosi ya <laughs> Oke, okay, kita lanjut aja nih ada dari Pak Stefan Stefan yang menanyakan apakah Dana berkompetisi secara langsung dengan pemain besar seperti OVO dan GoPay untuk mendapatkan market share di bisnis digital wallet. Eh, silakan Parendi. Iya bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak sih. Ianya karena kami juga sama-sama imani -sama e gitu imani e dan digital payment yes tapi sebagai wallet digital di mana kami ke depannya kan lebih fokus untuk menggantikan dompet ya harapannya tetap bisa bertransaksi digital tapi source of fund-nya itu apa aja mong bit uh, apa saldo ataupun uh, kartu nah di situ mungkin uh, kami belum uh, apa nggak head to head dengan OVO dengan GoPay dalam hal untuk menggantikan dompet Anda tapi dalam hal uh, digital payment yes uh, kita berkompetisi not only uh, with OVO atau GoPay ba. tapi kita juga kompet dengan uh, yang lain tapi sejatinya uh, untuk uh, apa kita juga walaupun berkompetisi kita juga bekerja sama gitu dalam uh, lain hal seperti untuk uh, mengedukasi literasi keuangan digital ke seluruh masyarakat Indonesia oke okay, baik terima kasih Pak Randy uh, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Pakis selamat nah. siang Pak, thanks untuk materi dan sharingnya uh, apakah ada proyek ke depannya untuk ekspansi keluar Indonesia lalu apakah ada rencana untuk bekerja sama atau membuat produk finance lain seperti reksadana, dana syariah, stok ya, yeah. terima kasih oke okay. uh ekspansi keluar Indonesia kalau misalnya bilangnya untuk mengakuisisi misalnya masa mengakuisisi atau membuat masyarakat di orang Malaysia atau orang Singapura pakai dana tidak tapi mungkin nanti ada ekspansi yaitu di mana masyarakat ekspansinya dalam hal gimana kalau misalnya masyarakat Indonesia ke luar negeri masih bisa menggunakan dana. Nah, kita ada ada roadmap ke sana, dan itu sebenarnya juga lain dengan proyeknya Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia sedang uh, membuat proyek untuk Kris uh, tadi, bisa dipakai di luar negeri. gitu. Jadi, uh, semua uh, aplikasi pembayaran digital ketika user pergi ke luar negeri itu bisa bertransaksi uh, secara digital juga, jadi nggak perlu bawa uang-uang cash lagi. Lalu pertanyaan kedua mengenai apakah ada kerjasama uh, atau membuat produk finance lain uh, seperti reksadana, dana syariah, atau stock exchange uh, kit, untuk membuat uh, sepertinya tidak karena kami akan fokus uh, tetap di pembayaran digital tapi kami uh, bekerjasama dengan partner-partner kami. Untuk reksadana, uh, kalau nggak salah kami sudah kerjasama dengan beberapa partner juga seperti Tanan Duit jadi kalau misalnya mau beli uh, reksadana uh, di aplikasi tersebut sudah bisa bayarnya pakai dana. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Rendi. Uh, sekarang dari Karetno nih, ada mau tanya langsung boleh silakan open mic aja Karetno. Oke, siang Pak Rendi. Terima kasih. Ya. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar. Nah. Ya. Ya, seperti yang kita tahu kan sebenarnya akhir-akhir eh, ini kan di era pandemik banyak sekali ya Pak, yang berubah. Yang sebelumnya tadi Pak Matius mungkin menjelaskan ada new normal gitu kan. Nah, sebenarnya ada nggak Pak? Pergeseran mungkin, pergeseran model bisnis di dana yang terimpak dari pandemik ini. Mungkin menghasilkan ide-ide baru eh, karena adanya pandemik jadinya ada pergeseran sehingga ada model bisnis baru yang ingin digeluti atau mungkin sebagainya mungkin. Uh, ada, ada, uh, pastinya ada. Kita merubah uh, sangat merubah apa? Merubah uh, strategi bisnis. Jadi ketika 2019 ribu sembilan itu uh, sampai awal 2020 sebenarnya kita sangat agresif untuk uh, mendigitalisasi atau akuisisi uh, merchant merchant UMKM uh, secara ini ya uh, sangat agresif lah untuk supaya mereka bisa bertransaksi offline menggunakan dana. Nah, tapi ketika pandemi itu ada, kita rubah ke ininya dari yang tadinya akuisisi secara agresif gitu supaya mereka bisa pakai dana. Kita rubah, kita lebih untuk yang offline, kita lebih ke edukasi dulu gitu. Jadi nggak langsung nggak supaya hard selling loh. harus berubah loh nih pakai dana. Tapi kita secara pelan-pelan, secara kualitatif Uh, kita uh, mengajarkan mereka pentingnya pembayaran digital dulu untuk memutus uh, rantai uh, penyebaran COVID itu untuk offline-nya lalu untuk online-nya uh, strategi bisnis yang kita pakai adalah kita fokus ke use case use case yang bisa membantu user kita untuk uh, apa untuk kehidupannya selama pandemi gitu jadi ketika uh, ketika pandemi kan orang-orang banyak uh, mulai banyak nih yang main game game online ya kita fokus untuk uh, bisa pembayaran game menggunakan dana uh, game apa aja dan dan kita bahkan sampai ada uh, direct integration atau direct partnership dengan uh, game game uh, developer atau publisher tersebut itu satu dan kita juga menambah uh, banyak orang mulai nonton uh, streaming music. kita kerjasama dengan Spotify Netflix uh, video gitu. Jadi, kebutuhan mereka selama pandemi itu secara se, apa? secara online uh, we make sure that dana is there. Jadi for them uh, to use dana, they, they are apa? Uh, comfortable bahwa ya udah bayar pakai dana aja karena semuanya udah ada. Seperti itu. Itu sih yang kita fokusin secara strategi. Oke, okay. terima kasih Pak Randy atas paperannya. Ya, yeah. sama-sama. Oke, ada lagi kah yang mau uh, bertanya? Sebelum kita tutup sesi satu ini. Saya mau nanya lagi dong. Baik, silakan Pak. Boleh Pak. Bro Ren, bicara tentang uh, teknologi blockchain ya. Hmm. Kan, uh, ya biasanya implementasinya ya salah satunya kripto gitu ya. Walaupun nggak nggak hanya cryptocurrency gitu ya. Nah, uh, dana sendiri ada visi nggak melakukan penerapan terhadap blockchain ini? Gitu, mungkin entah urusannya uh, ke kripto, karena kan kebetulan materi saya pagi ini kan bicara soal metaverse ya, karena kan sejak hmm. Facebook merubah jadi meta uh, metaverse ini kayaknya jadi hot banget gitu. Iya. Yeah. Perusahaan besar itu udah banyak yang udah siap lontorin duit. Mm -hmm. Kemarin uh, baru aja uh, wali kota atau gubernur ya di, di Seoul ya Korea Selatan itu bahkan mau bikin Seoul Metaverse gitu. Nah baru tadi saya dapat uh, kabar uh, Erick Thohir udah mulai panas nih soal Metaverse juga gitu. Nah ya, ya. udah masuk ke dunia Metaverse kan pasti nya digital gitu. Betul. Nah, dana sendiri udah 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 mulai ada persiapan atau apa menuju ke Cryptocurrency atau Metaverse ini? Uh, kalau untuk Cryptocurrency, dana uh, fokusnya sekarang lebih uh, gimana caranya user-user kita bisa uh, membeli Cryptocurrency menggunakan dana. Tapi uh, kalau misalnya dana, untuk bayar, uh, bayar pakai dana, source of fund-nya itu Cryptocurrency, itu enggak. Karena regulasinya menyatakan sangat jelas bahwa tidak boleh cryptocurrency dipakai untuk pembayaran di Indonesia. Jadi kami mensupport atau memfasilitasi apabila ada user kami mau beli beli cryptocurrency seperti Binance, Bitcoin, atau Ethereum, bisa bayarnya pakai dana. gitu. Jadi untuk itu kita lebih ke partnering dengan dengan apa perusahaan-perusahaan yang memang menyediakan jasa untuk pembelian itu. Jadi di perusahaan di aplikasi tersebut mau beli cryptocurrency ya bayarnya bisa pakai dana. Uh, kita juga mengeksplor beberapa possibility untuk uh, apa di di metaverse ya. Sekarang kan yang selain metaverse juga NFT. Nah itu kita eksplor uh, di sana. Jadi kita melihat apakah memungkinkan untuk membeli NFT bayarnya pakai dana seperti itu sih itu pak yang masih ini tapi kedepannya ya pak kita ada beberapa beberapa inisiatif ya tapi belum saya bisa saya share sekarang inisiatifnya mudah-mudahan tahun depan bisa launch mantap mantap ya soalnya kalau metaverse ya kita juga agak wait and see juga ya karena pasti itu uh, akan di di apa ya uh, ada jenderal di ujungnya pasti tombak ya dari itu Facebook Microsoft gitu kita kan uh, play, pasti player big playernya yang yang mendefinisikan dunia metaverse ini kan iya betul memang, memang saya lihat lah udah ada beberapa gitu ya perusahaan-perusahaan bahkan perusahaan Indonesia gitu ya startup gitu ya mau coba mulai masuk ke metaverse tapi kan seberapa kemampuannya yes uh, exactly Kalau, iya ya maksudnya kalau kayak Facebook aja dia injek sampai 10 billion US dollar gitu kan bagaimana mau ngelawan gitu. <laughs> ya kita masuk uh, jadi bagian supply chain-nya aja nanti uh, untuk ya, ekosistemnya gitu kan. Tapi ya kalau dari kita juga kita nggak mau terlalu agresif juga sih Pak. Uh, kita masih mau melihat ini arahnya kemana. Karena kalau saya ngobrol sama CEO kami, Vince, Uh, dia melihat bahwa konsep metaverse itu uh, sebenarnya udah ada dari tahun 80-an gitu di industri game and never been success since then gitu. Nah, sekarang yang membedakan adalah uh, top global tech company itu mengendorse uh, metaverse ini. Tapi will it be real things in the future? Uh, it's still uh, too early for us to tell gitu, Pak. Jadi uh, kalau dari kita sekarang cuma make sure that we understand the trend, the technology behind it, and see what uh, we can do to fill in the supply chain later on to make sure that we can service our users if they want to uh, convert to Metaverse. Itu. Ya yeah, ya. Yeah. Ya soalnya itu kan ibaratnya kayak kayak ini ya kayak tanah lah atau atau pulau atau apa gitu ya. Lahan kan, baru. lahan lahan baru. Jadi kan si pengembang developer nih, <laughs> gitu. masuk ke lahan itu kan masalahnya apakah dia berhasil juga membuat lahan itu menarik dan orang berbondong-bondong mau masuk ke sana gitu ya. Betul betul. Kalau udah invest bikin tapi kalau orang nggak masuk ke sana pun juga uh, ya belum tentu berhasil juga yeah. mau dibangun dan masalahnya semuanya bikin uh, universe-nya mereka sendiri gitu. Nah, jadi itu dia. Itu yang membuat kita kenapa gua harus masuk uh, ke universe yang ini, kenapa yang enggak yang ini itu yang apa? Uh, jadi buat yang awam atau uh, apa beginner in this ini kayak agak agak ragu-ragu juga. <laughs> ya. Tapi ya uh, memang Uh, potensinya sih terlihat sekali ya, uh, teknologinya kayaknya sih memang udah nggak jauh, gitu ya. Saya baru-baru kemarin mencoba yang namanya VR di Timezone, baru hmm. pertama kali, ya. Jadi itu benar-benar, cuma sayangnya saya matanya minus. Jadi <laughs> dia punya dia punya VR itu nggak bisa ada itunya pengaturan minusnya itu. Padahal kan kalau VR yang bagus udah bisa tuh. Iya iya iya. itu kalau saya lihat ya. Saya kan pilih yang dia kan bisa pilih-pilih track gitu ya uh, intinya. Saya pilih track yang kayak roller coaster dinosaurus gitu. Wah itu benar-benar kayak kita masuk ke dunianya luar biasa sekali sih. Jadi itu uh, saya bisa membayangkan ya, saya bisa membayangkan visi metaverse yang di yang dipikirkan oleh Facebook. Kalau Facebook pasti dia uh, galang dia punya Oculus kan. Betul betul. Yeah. Walaupun mungkin kalau Microsoft, Microsoft punya direction yang berbeda, gitu. Kalau Microsoft itu dia kan start dari bisnis, dia akan mengarah ke sana. Yes. Dia akan start dari bisnis pakai pakai handphone, gitu misalnya gitu ya. Nah dia memungkinkan nggak harus nggak harus pakai Oculus gitu loh, atau pakai HoloLens sama Microsoft dia bisa pakai handphone gitu. Ya mungkin pun nanti ada ya beberapa metaverse ya benar nggak nggak perlu harus VR atau virtual reality tapi something yang bisa diakses through handphone atau uh, desktop, laptop, uh, tablet yang ketika ya mereka bisa berinteraksi di sana karena juga uh, virtual reality kan juga belum terbukti aman ya pak ya hmm. uh, untuk uh, usersnya itu juga yang masih masih menjadi pros and cons tapi. The concept of metaverse itu ya tetap dibangun aja dulu. Yang penting kan lahannya udah ada, ininya udah rame. Nah, kalau misalnya nanti mau diubah menjadi virtual reality ya, ya udah siap gitu. <laughs> ya, ya memang uh, kayak misalnya Fortnite itu kan dia udah bikin konser tuh yang si Travis Scott itu. Hmm. Ya, dia konser di konser di <laughs> di, di format kan. Hmm. Nah, ya bener. orang beli tiket pun mesti udah bisa digital gitu ya, pakai Dana konser. Yes. Selama pandemi ini udah ada dong yang mesti konser-konser virtual gitu. Uh, harusnya udah ada sih, tapi kalau Dana kan nggak bikin uh, konsernya ya. Jadi kalau misalnya partner kita uh, ada yang bikin ya bisa bayar pakai Dana gitu atau pakai uh, Dana melalui Krisnya gitu. Mm -hmm. Dana berarti ada kerja sama tiket box kita gitu, gitu ya? Uh, ada, saya tapi lupa apa aja ininya. Tapi yang pasti kalau untuk uh, tiket bioskop ya tix ID. Tapi kalau untuk konser-konser yang lain uh, saya agak lupa ininya. Apakah di loket.com udah ada atau belum? Saya agak lupa ini. Ya. Terus kalau uh, Bro Randy, kalau uh, pinjaman gimana? Masuk nggak? Uh, kita ada. Kita ada uh, untuk financial service, seperti pinjaman uh, pay letter. Gitu, cuma yang me, apa yang memberikan pinjamannya itu bukan dana. Hmm. Jadi, uh, kita di support uh, partner kita, uh, kalau nggak salah aku laku, uh, nanti juga bisa dari partner-partner yang lain. Jadi, kalau dari dana, nanti kalau misalnya mau ada uh, pakai pay letter, ya. Jadi source fund-nya jadi misalnya dana later, source fund-nya dari akulaku atau dari credifo uh, atau yang dari yang lain. Jadi sih pak. Jadi dana as a payment company kita nggak nggak apply untuk uh, loan atau peer-to-peer -peer, uh, lending license. Makanya tadi saya bilang bahwa dana belum diawasi OJK karena kita belum mengarah ke sana. Oke oke. Satu lagi satu lagi Bro Ren. Yes. Ada nggak uh, perusahaan di Indonesia yang payrollnya pakai dana? Jadi nggak nggak ke bank ya? Ada. Dan dan ada. kita punya dan kita punya uh, service ya Pak. Kita punya uh, fitur namanya dana disbursement. Tapi nggak mungkin nggak full payroll ya. Jadi ada beberapa uh, apa disbursement atau transfer yang memakai dana. Contoh kalau di dana sendiri. Memang kan kalau dana kan sebagian gajinya kan e, ke dana. Tapi kami juga kalau misalnya reimbursement kesehatan gitu-gitu transport itu kita semuanya e, transfer ke dana dan kita ada fiturnya. Jadi kayak internet banking gitu bedanya itu e, disperse ke dana. Kalau Axelis mau Pak, bisa kita ini Emtek <laughs> juga pakai soalnya. Oh gitu ya. Mm -hmm. Entah, jadi, kita jadi, tadi tadi dulu tuh, kita tadi tadi dulu kayak apa uh, bisnis case-nya, tentunya, nah apa uh, apa uh, mentaat bagi karyawannya bagaimana gitu ya, terus kemudian kemudahan dalam eksekusi payrollnya seperti apa? Oke, okay. mungkin saya jelasin dikit nih Pak, agak jualan dikit ya sekarang. Nah, boleh boleh silakan sekalian. Nah, uh, kalau dana disbursement itu dari point of view-nya bisnis, enaknya adalah kalian eh, partner kami itu nggak perlu mencatat semua rekening bank, ya kan? Itu satu. Dan yang pasti ya nggak usah eh, nggak ada biaya transfer eh, antar bank kan? Karena fokusnya kan di apa? Di kedana doa. Itu satu. Nah, eh, untuk yang kedua untuk si karyawannya sendiri ketika mereka uh, terima dana, kan uh, mereka bisa langsung transfer ke, ke siapapun, bisa ke akun dana yang lain atau ke rekening bank uh, rekening bank manapun dan dana kan sekarang kalau transfer ke ke bank itu kita ada gratis 10 kali sebulan, jadi membuat uh, user usernya dana itu sangat sangat liquid lah duitnya kalau misalnya ada di dalam dana tapi ada beberapa uh, ininya Pak ada beberapa trade off-nya uh, karena regulasi juga. Jadi yang pertama uh, kalau mau transfer ke akun dana, disperse ke dana, kalau misalnya users-nya itu belum upgrade premium atau belum KYC, maksimum saldonya kan cuma 2 juta. Ini uh, sesuai peraturan BI. Nah, dan kalau misalnya belum upgrade premium ya mereka nggak bisa transfer juga. Jadi kalau misalnya bapak mau misalnya disperse 3 juta, dan tapi dia belum upgrade premium, itu langsung gagal. Yang pertama, yang kedua, kalau misalnya pun udah upgrade premium, maksimumnya 10 juta. Jadi inilah kenapa dana disbursement itu cocok untuk pembayaran-pembayaran reimbursement biasanya. Atau atau uh, benefits benefits yang uh, value-nya di bawah 10 juta dan itu kami sangat pakai jadi kayak perdim uh, reimbursement kesehatan atau reimbursement transport itu uh, langsung lewat dana dan kami sebagai uh, karyawan juga gampang banget buat makainya gitu pak <laughs> nanti kalau mau uh, saya kenalin pak ke timnya pak boleh 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 tuh kita pelajari yes Ya jadi buat reimburse jadi lebih gampang ya, reimburse. Yeah. Terus kayak penggunaan petty cash gitu-gitu ya. Betul, betul. Iya, ya, ya, ya. Iya, terus boleh juga tuh. Fitur jago. dana kaget tadi Pak kalau Bapak bikin event begini bisa itu rebut-rebutan apa? rebut-rebutan hadiah, cepet-cepetan scan. <laughs> hmm. ya, ya. Ya, ya. Menarik sih. <laughs> nggak, nggak nggak terpikir sebelumnya tuh. <laughs> Jadi yes. sebenarnya potensi dana ini besar sekali ya, karena sebenarnya fiturnya lengkap banget gitu ya. Cuman mungkin kita cuman taunya cuman buat e-wallet aja gitu. Ya, yeah. <laughs> karena memang de memang kalau sekarang kan daily use case yang paling banyak di Indonesia kan food delivery sama apa transport pakai online online gitu. Nah memang secara bisnis strategik kita belum masuk ke sana sih. Cuma harapannya ke depan mungkin kita bisa berpartneran dengan uh, apa teknologi kamu itu kalau dana udah masuk situ harusnya udah udah very ini sih udah very fast nanti grow-nya dan sangat lebih mudah lagi buat dipakai Bu dana bisa tarik ATM nggak bisa tapi BCA untuk saat ini oh jadi kita udah partneran sama BCA uh, kalau misalnya ini tanpa kartu kan Hmm, sama kayak tarik uh, ini tanpa kartu di ATM BCA. Kalau untuk Biar yang ATM, ya, biaya adminnya, biaya adminnya saya agak lupa. Itu ya, ya. saya lupa enam ribu atau lebih murah lagi, ya, <gifat> Ntar. Ntar, tar tar okay. tar. di ATM 4.500 Pak biaya adminnya Pak. Hmm. Gitu. Jadi kalau kan ATM paling banyak kan BCA. Jadi kalau misalnya bukan akun BCA, terus mau tarik tunai ya bisa pakai dana <tuk> di ATM BCA. Oke mantap mantap. Wah nggak berasa udah mau satu jam nih. <tuk> ngobrol-ngobrol. Lama juga kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Iya nih Pak. Ntar lah kalau udah mulai aman. Saya ke uh, hampir sab, satu sabtu minggu lah di ini Pak di. Mulai ya kapan tuh? <laughs> okay. Nanti teman-teman uh, juga kalau misalnya mau memberikan apa uh, ke saya sebagai speaker bisa scan di sini juga ya. Jadi itu untuk feedback untuk semua apa speakersnya Dana. Oh. Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak Pak Parendi atas pemaparan materinya. Uh, sekarang kita tutup ya sesi tanya jawabnya. Mungkin juga jika boleh nih ada closing statement dari Rendi kah untuk para peserta yang hadir di sini? Uh, oke, okay, ya. Yeah. Uh, sekali lagi terima kasih banyak buat uh, khususnya Pak Matius dan teman-teman uh, Axelis. -teman. Jadi bagi saya Axelis is uh, family. Uh, never forget about what the this company uh, help apa contribute for me in the my career in Indonesia. Jadi saya sangat uh, pay respect lah buat Axelis sama uh, Pak Matius. Jadi ketika Pak Matius kemarin bilang Ren mau jadi speaker nggak di Excelis ya, tentu mau lah <laughs> no second thought pak kalau untuk itu. <laughs> mantap teman-teman uh, di teman-teman uh, di sini yang mungkin uh, sekarang bekerja di Excelis uh, saya bisa bilang nggak kalian adalah salah satu yang beruntung di Indonesia bisa kenal dengan Pak Matius dan teman-teman uh, di Excelis uh, uh, dan saya yakin kalian bisa belajar banyak di sini jangan berkecil hati uh, ambil aja apa ilmunya segala macam dan ketika misalnya nanti kalian mau memutuskan keluar pasti kalian juga akan berpikir kalian tidak akan lepas gitu ya pak dari keluarga Excellis you'll get back either you become the employee again or partners or uh, something like this that we can talk uh, with each other ya pak ya <laughs> yes. Yeah, uh, Jadi apa sebuah keberuntungan ya buat saya juga bisa kenal dengan uh, Bro Randy ya. Uh, apalagi uh, Bro Randy ini membawa nama harum ya buat Excelis ketika melayani uh, Manulife ya waktu itu customernya Manulife dan di Manulife itu kinerjanya Bro Randy itu luar biasa sekali sampai customernya cinta banget ya <laughs> sampai bahkan terakhir ya ada sampai dirancang spesial case khusus buat Randy loh ya, itu sampai customernya udah begitu cintanya sampai ada spesial case yang saya jarang ketemu customer sampai mau sebegitunya gitu loh ya, jadi kita waktu itu kita bikin uh, rancangan bersama lah ya, Ren ya Pak mengakomodir uh, aspirasi Randy juga yang lagi dalam tahap transisi gitu ya hmm. jadi itu membuat uh, ya akhirnya Uh, keluarnya pun nggak membawa nama harum gitu, ya. dan kemudian uh, gabung juga di sebuah perusahaan yang bagus juga, ya dan uh, luar biasanya kemudian diakuisisi sama uh, Entek. ya. Entech. Ya waktu itu waktu itu Entech ya uh, belum belum tahu bakal jadi dana ya. Udah, pak, jadi oh, udah tahu, ya? memang udah tahu, jadi itu lucunya uh, sebelum diakuisisi. Uh, Ngomongnya waktu itu masih masih alipay lah waktu itu ya karena kan N financial partnernya itu bulan April atau akhir Maret 2017 itu Vince datang ke ini waktu itu saya nggak tahu kalau dia orang Indonesia dia datang bilang mau hire ya pokoknya pakai service ya isos untuk bikin aplikasinya mereka gitu yang memang ya waktu itu juga ngomongnya masih Mtek atau KMK ya Pak ya hmm. nah, terus di bulan Mei udah mulai desas-desus bahwa akan dibuat produk namanya dana dan kita dipindahkan ke sana ya, ya. <laughs> masih sering kontak sama Peter Bro Pak Peter, ya, kadang-kadang kita juga masih ada dalam satu grupnya itu. Piet, uh, Pak Peter itu yang pakai dana disbursement tadi, Pak. Oh, dia ya, bah, <tis> salah satu alasannya dibuat ya karena kehendaknya Pak Peter. Oh, oh dia, <tis> <tis> problemnya dia, Pak. Iya, karena kan dia pengennya juga apa, pakai dana untuk employee employee, -employee nya oh <tis> <tis> Oke, okay, begitu. ya, Pak. Thank you very much. Terus ya lagi, thank you. Eh, eh kita foto bareng dulu kali ya, mbak apa? Ya, ya kenapa pak Rendi? Foto bareng dulu. Foto yuk Oke, yuk kita foto bareng dulu ya sebelum uh, kita menutup sesi ini. Boleh dibantu ya panitia dokumentasi? Saya nanti end screen dulu stop share. Oke, yuk gaya dulu yuk. Uh, Abah-abahnya dari saya ya? Ya. Yeah. Oke, okay, satu, dua, tiga. Oke, okay, lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Oke, okay, thank you Pak Rendy karena sudah uh, menyempatkan waktunya untuk melakukan uh, sesi materi ini di AADC. Uh, untuk teman-teman yang lain... Uh, mohon ditunggu untuk uh, topik 2. Nanti kita akan mulai lagi pada pukul 2 siang. Jadi, uh, untuk teman-teman yang kemarin saat regis untuk topik ini, bisa join ke stream ini pada pukul 2 siang nanti. Ya, Tapi... 2 menit lagi. <laughs> ya, 2 menit lagi. <laughs> Oke. Okay. kalau Oke, ya, ya, Pak. Terima kasih banyak. Oh, ada apa? Apa? Terima kasih ya, banyak, ya. Pak. Namira ya. Salam kenal, Namira ya. Ya, Namira. Ya. Yeah. Ya. Terima kasih Pak.